Ali wong sa'amas gitu ada wadah utangisin lan utawi tak tangis wadah utangisin lan utawi tak tangis apa tak tangis itu tak yang menunjukkan perempuan anu ngebukin perempuan yang menunjukkan wanita jadi wong wadah mak jamanin manusia ya kalimat mak kalimat dan duwe tanda nek gue kiri nek anak tak nek tak nek mengadu mata buat juri sama buka jadi tidak terpoin kawata utanisin dan utawi tak tangis ikutali ngiring-ngiringi opo tak tangis apa ngiring-ngiringi itu? Jatuh setelah jadi tak tentu jatuh sesudah al-madiya ifil madi jadi nempel atau jatuh dengan fi'il madi idha tana nalikani ana opo madi ikuli umsa dengsen dehaken mari fa'il mu'annas hakeki ikuli umsa dengsen dehaken mari fa'il mu'annas mana contohnya ka'abas kaya lapas abad Abbas kaya abad abad hindul ada abad nyegah sopot hindun neng hindun al ada ing bilara perhatikan terjemah gak terberapa wata utang isim ada pun tak tangis tali al maudia ini suka jatuh sesudah fi'il mati atau suka mengiringi fi'il mati pada bahasa ketika kapan fi'il mati ini harus dikasih tak tangis ida kana lihum sa ketika fi'il madi tadi fa'ilnya berupa kata yang mu'annas hakiki ketika fa'ilnya berupa fa'il yang mu'annas maka fi'il tersebut wajib diberi tak tangis mana contohnya seperti lafal abbas hindun al-hada mana fa'ilnya hindun Indonesia ada fa'il yang berupa mu'an tidak karena liungsa ketika fa'il fi'il madi itu disandarkan kepada fa'il ungsa fa'il yang mu'an maka etasi fi'il hukumnya wajib fa'il madi tidak wajib tak usah isin wajib diberi tak tangis sehingga asalnya apa menjadi apa ada tak tangisnya oke okay. Syaraida usnida nalikane den sendehaken. Ida usnida nalikane den sendehaken opal fi'il maudi fi'il madi. Den sendehaken li mu'annasin maring fa'il mu'annas. Li mu'annasin maring fa'il mu'annas. Lahikot maka ketemuhu in fi'il. Lahikot maka ketemuhu infi'il opo ta'un sakinah tunta kang sukun ketika fa'ilnya berupa mu'anas maka lahikot buta'un sakinah maka si infi'il tadi harus ditempeli tak yang sukun seperti abas itu kan tak yang sukun disebut tak tadi sakinah tak tadi yang sukun tak dulu kang muduhankan opo sadudukan dua terkotak ala kaunil fa'ili atasi anane fa'ili itu mu'anasa mu'anas tak menghubungkan bahwa fa'il nate mu'anas wala farqolan orang anak beda lan orang anak beda ikut tetap bidhalika indala mongkol-mongkol mu'anas bidhalika indala mongkol-mongkol mu'anas masalah mu'anas nama cahaya beda jelas bainal hakeki ing dalam antara mu'annas hakeki apa mu'annas hakeki mufhimin zata hiri mu'annas hakeki yang memiliki hiri hiri itu apa ala paragi oh, mu'annas hakeki ternyata yang memiliki paragi wal majazi lan mu'annas majazi ali mu'annas majazi mati ngebogaan gitu andi hukuman mu'annas lapanya hukuman mu'annas tapi tidak mempunyai paragi nah kan itu karena mu'anas majazi kalau teh patung nama mu'anas hakeki lah mu'anas tulen
lahu qomat hindun upamane lafal qomat hindun qomat wis ngadeg sapa hindun neng hindun hindun arane mana hakiki kalamu bimin zata kiri yang memberikan pemahaman mempunyai pargi. Nah di sini lihat qomat ngadeg sapa hindun fa'ilnya berupa apa tuh di situ? Fa'ilnya berupa mu'anas hakiki mata wajib dikasih takkan istrinya menjadi qomat. Wa tola'at lan ngolang metu apa syamsu srengenge matahari keluar. Nah ini wa tola'at lan ngolang apa syamsu srengenge mana fa'ilnya asyamsu lapan asyamsu itu mu'anas tapi mu'anas tak mu'anas majaji, baik mu'anas majaji ataupun mu'anas hakiki ini sipil wajib diberi ta'id yang kafilah. Maka sipil diberi bukan wajib diberi ta'id kafilah. Maka wajib yang terwajib nanti dibahasnya. Lakin lah tetapi ini kurtep kalweta tani sahalatan utayrong tingkah. Halatan utairah tingkah, tetapi tak ini mempunyai dua keadaan. Halatul luzum merupakan segi tingkah wajib, wahalatul jawazin lan nomor lorot tingkah warna itu. Wazayatilan bakal tetopal kamu kalam ala dalika ingatasi mengkonon mengkonon halatan. Wa inna ma wa inna ma tanjamu bilang mojaman Muhtasirin Ahumumin Tatatirin. Wa inna ma wa inna ma tanjamu bilang Amin.
mutasilin kang rupa domil mutasil omuhimin atawa dan sendehakan maring fa'il isim zohir kang awe paham datahiri imana parji datahiri imana parji ikan gini parji datahiri imana ini parji awamu bimbing atau dan sendehakan maring isim zohir kang awe paham kurang dari awamu bimbing atau dan sendehakan maring isim zohir kang awe paham data hirin ing wong kang anduweni parji. Contoh dimaken. Wa inna ma tal zamu bisa wajib tak tanis fi apa bisa wajib kalimat fi'il diberi tak tanis. Ini andai kata fi'il mudmarin andai kata disandarkan kepada fi'il andai kata si fi'ilnya disandarkan kepada apa kepada pada fa'il yang berupa isim dhamir yang mutasil atau al-mubhim min dzatahir atau disandarkan kepada isim dhamir tetapi isim dhamir yang mempunyai perji tegas sama isim dhamir mu'anas al-tafkik talzam wajib apa tak utani si tak tanis talzam wajib apa tahu tani si tak tani asakinah wajib al fi'lan madhiya ing fi'il madhi wajib tak tani seh nempel pada fi'il madhi di dalam berapa tempat wajib ditempelan buta tani fi madhi'a ini ing dalam panggonan loro tak tani wajib masuk pada fi'il madhi di dalam dua tempat pertama ahaduhuma utawi salah sijine ahaduhuma utawi salah sijine mau diaini iku ayus nada yenta den sendehaken iku ayus nada yenta den sendehaken opal bilu kalimat fiil opal bilu kalimat fiil ilal domirin maring domir mu'anas yengkang mu'anas ila domirin mu'anasin maring domir mu'anas mutasilin dan mutasil tak tanis wajib nempel pada fi'il madhi di dalam dua tempat pertama ketika si fi'ilnya disandarkan pada domir mu'anas yang mutasil atau domir mutasil yang mu'anas jadi ketika fa'ilna teh berupa domir mutasil yang mu'anas berarti fa'ilna teh berupa domir isim domir mu'anas baik mu'anas yang hakiki ataupun mu'anas yang mu'anasi ya. Wala farkulan orangana beda ikut tetap fidalitain dalam mengkonon domir mu'anas wala farkulan orangana beda ikut tetap fidalitain dalam mengkonon mu'anas baik mu'anas hakiki antara mu'anas hakiki wal majazi lan mu'anas majazi baik mu'anas nah yang hakiki ataupun mu'anas yang majazi pengarang-ngarang ispail na berupa isim domir yang mu'anas nah wajib diberi kita contoh namanya hindun utawi neng hindun iku koma ngadir sopo tuh perhatikan mana fi'il koma silahkan koma fi'il tentu harus mempunyai fa'il mana fa'ilnya berupa isim domir domirnya yang rujuk kepada hindun berarti domir mu'anas ketika fa'ilnya berupa isim domir mu'anas maka eta fi'il hukume wajib diberi baik mu'anas na mu'anas hakiki seperti contohnya ataupun mu'anas contoh majaji asyam suruh tawi sengenge iku tola'at nol apa? Asyam suruh mana fi'il? Tola'at mana fa'ilnya? Domir yang merujuk kepada syamsun berarti domir mu'an
fa'il nanti domir mu'anas. Cuma mu'anas na, mu'anas apa namanya? Mu'anas menjadi depan poiman dengan bukaan pargi kau kepercayaan masyarakat aku ma'oke mugalun terdah matahari tergaduh dengan lapatnya dihukuman mu'anas berarti syamsun man mu'anas na mu'anas majazi. Nah, baik mu'anas majazi apalagi mu'anas hakiki, ketika memang fa'ilnya berupa isim dhamir maka si fi'il wajib dikasih tasdid. Nah, itu ulangi mani, ketika fi'il disandarkan kepada fa'il yang berupa isim dhamir, dhamirna dhamir mu'anas, ketika fa'ilna dhamir mu'anas maka eta hukumna wajib dikasih katane hindun utawi neng hindun iku komas ngadel sopo hindun mana fi'il komas mana fa'ilnya berupa isim dhamir yang merujuk kepada hir eta fa'ilnya berupa isim dhamir atau isim dhamir isim dhamir kan dhamir yang merujuk berupa isim dhamirnya dhamir mu'anas atau dhamir muzakkar. Nah, ketika fi'il disandarkan pada fa'il yang berupa isim dhamir mu'anas, maka wajib dikasih ta'kid wala farqa fi dzalika bainal mu'anas haqiqi wal majazi. Mu'anas nama baik mu'anas haqiqi maupun mu'anas contoh yang majazi asyam su'utawi serengenge iku tola'ano fi'il mana fa'ilnya isim dhamir yang merujuk kepada syamsun berarti fa'ilna tola'as itu adalah isim dhamir yang mu'anas mu'anasnya mu'anas menjadi maka wajib dikasih ta'kid ya. Jadi ketika fa'ilnya berupa isim dhamir mah wajib diberi ta'kid walaupun mu'anasnya mu'anas menjadi. Wajibkah diberi domir teh? Boleh enggak tidak diberi domir? Tidak boleh. Ya. Jadi wala taqulu lan ora kena ucap sapa sira qoma hindun qoma. Boleh tidak? Tidak boleh. La taqul. Jangan ucap begitu. Asyamsu tola'a. Boleh tidak? Tidak boleh. La tola'a. Tidak boleh kita mengatakan asyamsu tola'a. Tidak boleh. Titik. Nah itu andai kata fa'il nanti berupa isim dhamir muttashil yang mu'annas. Nah bagaimana kalau dhamirnya bukan dhamir muttashil? Baik karena mamalam ana apa dhamir dhamir iku munfasil dhamir munfasil amun dhamirna rupa dhamir munfasil sebab dhamir teh kabagi dua ada muttashil dan munfasil munfasil cuma ada dua munfasil marfu dan munfasil munfasil marfu mah cuma 20 sama berapa? 12 munfasil maksudnya sama tapi langsung diri 5 jadi 14 2 jumlahnya 6 anta dan teman-temannya anta ada 6 12 6 taman 6 sama dengan 12 sama anak 6 2 jadi 2 lam yuta. Nah kalau fa'ilna berupa isim dhamir yang munfasil mah lam yuta maka ora ditetapkan apa bitai ta maka tidak boleh diberi ta lamun fa'ilna berupa dhamir munfasil itu saja mu'anas. Contoh hidun maqoma ilahiyah hidun utengok ihin iku makoma orang ngadeh sopo ilahiyah angin itu mana fa'ilna ilahiyah ilahiyah eta hiyate mutasil tamun tasil jelas munfasil daya ilah ayah ilah dari mutasil mah haram jatuh sesudah
illa domir mutasyimah tidak boleh berada di awal dan tidak boleh jatuh sesudah illa. Kata domir mutasyimah sekali lagi domir mutasyimah beli kena digawe kawitan dan tidak boleh jatuh sesudah wazuti sholih wazuti sholih menghormalai utada walah jahe illa tiyawan abadah. Jadi jelas biarman dudu domir mod tasir tidak ayana ayah apa jadinya sudah il kalian domir mod tasir. Lamun fa'iluna berupa isim domir yang mod tasir walaupun mu'anas lam yuk tasir ta'i tidak boleh dikasih. Nah, walaupun hiatnya ujuna kahindun tapi kalau mu'mun fa'imah tidak boleh diberi tahindun. Jadi ulangi dari tak tanis wajib menempel pada kalimat fi atau fiil wajib diberi tak tanis dalam dua tempat. Pertama ketika fa'ilnya berupa isim domir, isim domirnya yang mutasil yang mu'anas mutasil. Tadi syarat takul domir mutasil maka andai kata domir yang mutasil maka tidak wajib diberi tak tanis. Asani utekan memelorone kwa yaku na yenta na opal failu faile kwa yaku na yenta na opal failu faile iku zahiron opal faili sim dohir iku zahiron faili sim dohir haki iki yata isi kang hakeki mu'anase. Nomor 2 failnya berupa izin zahir tapi yang mu'anase hake hakeki. Kalau berupa falisim zohir yang mu'anas hakiki maka wajib diberita. Karena contohnya komat hindun komat sampun ngader sebuah hindun neng hindun mana fa'il hindun hindun teh berupa isim zohir dan isim domir zohir. Nah ketika fa'ilnya berupa isim zohir yang mu'anas hakiki maka wajib diberita tadi menjadi komat gitu ya. Oke wahwa utawi ayyakun al-fa'ilu zahiran iku al-muradu kang den terpaken bi kaulihi kelawan pengandikan yang musyarif wa mufhimin datang diri rupane da wa mufhimin datang diri wa azru hirin la utawi asal apa hirin iku hirijun iku hirihun pahudibat magal de buang obolan kalimat lang kalimat wa bui ma'lan dan fahamin salami zakin kalame musanik lan dan fahamin kalami zakin kalame musanik bahwa anna ta'asa temene ta'ikula talzamu ora wajib bobota ikula talzamu ora wajib bobota biar bayri hadain ilmu di'aini ilalum biane ikilah panggonan loro hanya wajib pada dua tempat pada selain dua tempat latar zam. Jadi palatal zamu maka ora wajib opo tak tani film anas majaji dina manas majaji azohir kang berupa isim zohir. Jadi ketika fa'il berupa isim zohir mu'anas tetapi mu'anas tak mu'anas majaji maka tidak wajib. Contoh tola asyam su tola anongo opa asyam su sereng ini mana fa'il asyam su asyam su te berupa isim zohir te isim domir zohir lama isim zohir macet tadi syaratna kudu mu'anas hakeki harus mubimin zata. Nah barang di sini kira-kira asyam su mu'anasna hakeki dan majaji. Nah, kalau majaji mah la talzamu tidak wajib diberi. Maka kita mengucapkan cukup tola'ah beli wajib ya. Boleh emang boleh tetapi tidak wah. Boleh tola'ah asyamsu boleh juga tola'ah asyamsu. Walau bin jamilan ora ingaran jama. Begitu pula ketika fa'ilnya berupa jama
maka sama tidak buat tidak wajib diberita tadi alama yang atas keterangan saya pikan bakal kata apa tafsiru tafsilan ya pak. Kita simpulkan, jadi fa'il itu kan ada yang berupa isim domir, ada yang berupa isim dhamir. Kalau yang berupa isim domir itu terbagi, ada kalanya domir yang mutasil, ada kalanya domir mut. Jadi kalau domir yang mutasil ya, maka wajib diberi tatani. Ketika fa'ilnya berupa domir mutasil yang mana wajib diberi tatani, baik mana sakyagi maupun mana nah. Sedangkan ketika domirnya munfasil maka tidak wajib diberi tatani. Ketika fa'ilnya berupa isim domir maka tafsil, kalau mu'anas dan mu'anas hakiki wajib diberi tatani, kalau mu'anas dan majazi tidak wajib, kalau mu'anas hakiki wajib diberi tatani, kalau mu'anas majazi tidak wajib. Wa qad yubiulan terkadang menangkan ufa'al faslu pisah obal basu bisa tarkata ing ninggalakan ta tarkata ing ninggalakan ta binahwi atal qodiyah bintul wadibi ing dalam umpangane lafaz ata al qodiyah bintul wadibi ata teka al qodiyah ing qodi soho bintul wadibi anak warna wongkang ada terjemahkan wakor yubihu terkadang memperbolehkan al-maslu pemisah tarkata ibi untuk meninggalkan tapi maksudnya ketika antara fi'il dengan fa'il itu dipisah. Contohnya atta al-qodiyah bintul wa'ibi, mana fi'il? Atta, mana fa'il? Bintul wa'ibi, ada pemisahnya tidak? Ada, mana pemisahnya? Nah al-qodiyah ketika antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annas ada pemisah, maka boleh tidak memakai. Nah, coba perhatikan ata al-qodiyah bintul wakibi, ulangi mani mana fa'il bintul wakibi, bintul wakibi berupa apa isim zahir yang mu'annas hakiki tadi jaremau ulangi fa'ilnya berupa isim zahir mu'annas hakiki mu'annas yang mubimin data diri maka wajib dikasih apa? Tak tangis, tapi karena ada pemisah, mana pemisahnya? Pemisah, jadi tidak wajib, jadi beli wajib, jadi boleh kita mengucapkan atas tanpa diberi tak tangis. Sebab karena ada pemisah. Kita fusilan alikannya dan bisa opo bainal pilih antara nebil opo bainal pilih antara nebil wafa ili ilan fa'il fi'il al-mu'anas al-hakiki ketika antara fi'il dan fa'ilnya yang berupa isim dhamir mu'anas hakiki dipisah bi'ghairi ilan lawan sa'liyan ilan jaza maka wanang opo isbatu tanah tepat kentau had walana buanta kalimana jiwane kalau ber al-fa'ilul al-fa'ilul yadhi kabarbu ay'ata bintukuni jahidu kudi al-wajudi al-fa'ilbata tibin fa'ilul fa'ilkawab fa'ilal-fa'ilul istata Kami sendiri saya.
Iga kusila ngalikane dan pisah. Oh, oke, sudah. Bapak bayangkan pilih antarane fi'il. Bapak ilih ilan fa'il fi'il al-mu'anas al-hakiki. Ketika antara fi'il dan fa'ilnya yang berupa mu'anas hakiki dipisah. Nah, panjare mu'mah ketika fa'ilnya berupa isim dhamir mu'anas hakiki wajib di apa? Diberi takani lainnya ketika dipisah antara fi'il dan fa'ilnya dipisah. Baik pemisahai bi ghairi ila kelawan sa'iyani ila jaza makawana ngopo isbatu ta'in atau padanta jaza makawana ngopo isbatu ta'in atau padanta maka boleh ta'nya ditetapkan wahal wahalan wahta tapi wala ajwadu lalu tarwikan lebih bagus wala ajwadu lalu tarwikan lebih bagus iku al-isbatu atau padanta. Nah, tapi baru sama menetapkan tak contoh ata al-qadiyah bintul wakibi mana fi'il ata al-fa'il bintul wakibi antara fi'il dan al-fa'il dipisah oleh apa itu oleh al-qadiyah apa boleh dua wajah boleh isbat utah boleh menetapkan tak menjadi atas ya boleh juga membuang tak menjadi atas tapi wal-ajwar adalah menetapkan tak menjadi atas. Ata teka al-qadiyah Ata teka al-qadiyah imam al-qadiyah imam di soko bintul wakibi Ata teka al-qadiyah imam di soko bintul wakibi soko bintul wakibi anak warganya wongkang kaderu itu boleh tanpa tak tetapi yang lebih bagus disertai dengan walaju wadu ulang utai kang lebih bagus itu atas lah pakai atas pakai tak watakulu koma adil aliyoma ing dalam dinaiki soko hidun hidun mana fi'il koma mana fa'il hidun kata fi'il dengan fa'il mutasil atau munfasil dipisah atau tidak dipisah dipisah karena kalau misalnya al-yawma ketika ada pemisah maka boleh dua macam boleh tanpa tak seperti koma boleh juga menggunakan tak menjadi koma wal-ajwar yang lebih bagus lah ketika ada bukan lebih bagus di koma bismillahirrahmanirrahim walhaku lalu tawin buang tak tangis mak pasir sertane dan pisah maka sinsertana dan pisah bi'ilah kelawan lapa ilah ada di ujung sini luar sahena antara Bang Anton disini ya walhal pulang utawi ngabuang tak tangis maka sinsertana dan pisah bi illa kelawan illa iku kutila den konjoakan opo harga lama zaka illa fatatun ibni ala kailafat ma zaka ora bagus sopo illa fatatun ibni ala angin anak wadone atau ila pasatun ane bocah nome ane bocah nom anak lanane pahala mana yang menjadi contoh zakat itu kalimat fi'il mana fa'ilnya fata antara fi'il dengan fa'il itu dipisah mana pemisahnya ila ketika pemisahnya berupa ilama maka yang lebih bagus al-hadfu yang lebih bagus itu tidak memakai. Nah, jadi lebih bagus ma'zaka dibandingkan dengan ma'zaka. Idza fusila nalikana dan fisa opo bainal fi'li antarane fi'il wal fa'il lan fa'il al mu'anas kan rupa fa'il mu'anas ketika antara fi'il dengan fa'il yang mu'anas dipisahnya bi'ilah dengan menggunakan illah
Pengi saya kita berupa il ilahlah ya juz isbatut ta'i dal yuhur maka orang benang obo isbatut ta'i ketak-ketak gara-gara pa'i dal yuhur maka yuhur ulama mu'u mayoritas ulama. Jadi kalau pengisahnya berupa ilah menurut jumhur dalam yajuz isbatut ta'atnya tidak boleh menetapkan tak. Jadi tak itu dipribet kudu diduk contoh patakulma koma ilah hindun perhatikan mana fi'il koma mana fa'il yang ngomong gak beli aku yang ngomong mana fi'il koma mana fa'il itu antara fi'il dengan fa'il dipisah atau tidak? Nah, siapa yang mengisahnya? Ketika pengisahnya berupa ilah maka menurut jumhur ulama ini katanya lam yajuz isbatut ta', maka si fi'il tidak boleh diberi ta', si fi'ilnya tidak boleh diberi ta'. Jadi makoma makoma jangan dikasih ta', harus fokus yang harus ini. Wa ma tola'a illa syamsu lan ora ngopo illa syamsu angin rengenge mana fi'il tola'a mana fa'il antara fi'il dengan fa'il dipisah oleh apa? Ilah. Ketika dipisah oleh ilah maka indal jumhur menurut jumhur ulama gimana? Lam yajud isbatut ta'nya tidak boleh menetapkan ta'. Maksudnya apa tidak boleh menetapkan ta'? Teh dari nama ta'nya budi. Jadi ma'ola'a tidak boleh ma'ola'a. Walaya yajudulah orang-orang opo ma'oman illa hidun tidak boleh mengatakan makomat ilah itu tanya di tetapan itu tidak boleh dari siapa? Indah dari yuhur wala makola'at ilah jamsu dan tidak boleh mengucapkan makola'at ilah jamsu tanya di tetap itu tidak boleh harusnya diapakan di? Ilah dari pendapat yuhur ulah. Wakot jalan teman-teman teka. Wakot jalan teman-teman teka. Apa? Mana wakot jalan teman-teman teka? Apa isbatut ta'i fi'ilin dalam syi'ran? Tapi kadang-kadang di dalam syi'ran ada yang tak ditetapkan. Padahal jari momo tidak boleh ditetapkan ya. Kakaulihi kaya pengadikannya kisya'ir. Kakaulihi kaya pengadikannya kisya'ir. Maka contohnya wama bakia gila durungol jauh kata apa juga dia dia itu lah pecah ini bawa mana udah mana pecah udah Bismillahirrahmanirrahim.
bagian lan ora lan ora kari wama bagian lan ora kari apa ila tulu angin apa ila tulu angin baru iga wakasan angin baru iga wakasan al jarosyau piro-piro kang bengkung al jarosyau piro-piro kang bengkung mana yang jadi contoh bakias itu fiil paling mana adulu'u paling berupa fa'il mu'an padahal antara fiil dengan fa'il dipisah oleh ilah sebetulnya kalau dipisah oleh ilah maka tidak boleh diberi tak tapi di sini diberi tak nah itu jarak wakur ja'at tapi terkadang aja bakaulul musallim maka uti pengalikannya musallim inal hasasa temani hadat buang itu mufadolun kandil om yu'agam ala isbati ngatasi isbat ibu yudhiru awi uruh pokaul bi anal isbata karena pekelawan satu menenak tepat entah ibu jaizun hukume benar padahal walai salam orang aku perkarakan benar walai salam orang aku perkarakan benar ibu kazalika kalakai mengkong-kong jari ya anak karena satu menenak kelakuan ibu in aroda dan mengharapakan musuhnya bihi kelawan kawal anau satu menhadap itu mufadolun dan onju agen alai ngatasi isbat bi'antibari anau kelawan milang-milang satu menhadap iku sabitun kana tepin nasi wa najmi wa inna isbat salam satu menhadapakan iku innama ja'a angibat yang tak kau isbat di syi'ri ilam syi'ir iku pasuhihun ma'a sahih wa in aru dalam mengharapakan musyrib anal hadba satu yang membuang iku aksaru bi'akeh dengan hakna isbat bahwairu syahir maka iku orang syahir lianna isbata karena sada menetapakan tahiku koli ilun bidan sangat sedikit jadi kesimpulannya ketika pemisahnya berupa ilah maka ini tidak boleh diberi tak ya. Ketika pemisahnya berupa ilah maka si fi'il tidak boleh diberi tak walaupun fa'ilnya mu'anna itu adalah pendapat yang syahir ya, yang syahir walhal pulang utai ngabuang tai pokok yati terkadang buah tekau pahazab di pokok yati terkadang tekau pahazab bila pasin kawan tak papa so walhal pulang utai ngabuang tai pokok yati terkadang tekau pahazab bila pasin kawan tanpa pemisah wahman domi izil majazi lan sertane fi'il kakdeng isna datang marim fa'il domir mu'anas majazi wahman domi izil majazi lan sertane fi'il kakdeng isna datang marim fa'il domir mu'anas majazi fi'iri kuwa kuatum ibarobo fi'il lam fi'ira iku wa wa tumi ba opo ma opo tumi opo ma tumi wal hasbu qaya di rabbana qatu da putra kadang den buang opo ta uta minal fi'il saking fi'il musnadikan dan sedekahkan ila muannas din ate di maring muannas ake ki min wa ini pasen saking tanpa pemisah wa utawi tuzah buta iku kolilun setiti kaya apa maksudnya kok tuzah ku terkadang tak dibuang dari fi'il padahal si fi'il nanti al-musnad ila mu'anas hakiki padahal si fi'il nanti disandarkan pada mu'anas hakiki bin kuali pasin bari tidak ada bumi pemisahan cip tadi namun disandarkan kepada fa'il mu'anas hakiki mah wajib diberi tak ya ini mah disandarkan tetapi tidak diberi tak padahal min wairi fasli kadang-kadang ayat tapi hukumnya wahuwa qalilun iddan tapi sangat sedih hakam mahikai tangan sopoh jibawe imam jibawe kola kurana ini contoh kola kurana mana fa'il kurana kurana itu berupa fa'il mu'anas hakeki mana fi'il kolak mana fa'il kulak kulak nanti fa'il yang berupa isim dhahir yang mu'anas
hakiki cek di luhur cek nado manur ta wa inna ma talzam fi lahud mariyah mudan ilih hukumnya dapat ilih ketika fa'il yang berupa isim muannats hakiki maka wajib diberi apa tuh diberi tak tangis sebetulnya mah olah yang betul nama tapi di sini malah tidak menggunakan tak nah ini teh sok ayah sok rajin ada yang seperti itu tetapi wawa qalilun tidak ya tetapi sangat sedikit kolam pulana waktu tak pulang terkadang dan buang opat tahu tak minal filil musnadi minal filil saking fil al musnadi kandil isnadakan ila domir mu'annas marim domir mu'annas al majazi oke kadang-kadang tak itu dibuang yang disandarkan kepada fa'il isim domir tadi ketika disandarkan pada fa'il isim domir yang mu'annas sama itu juga wajib diberi tak tangis tapi kadang-kadang tidak diberi tak tangis kotu zaku terkadang dibuang karena padahal si fi'il disandarkan karena fa'il berupa domir isim domir mu'annas majazi tapi dibuang nanti apa namanya dibuang itu wawar utai kotu zaku iku maksud sun kang den gunakan bi syiri kelawan syair tapi itu khusus ayana dina syair fala mudnatun wada qad wa dhoha wala ardun am qala ibu qala bahana bahar mutakar fa ulun fala mudnatun wada qad wa dhoha wala ardun am Nabi berkolaha Pala musnatun makorana Makorana utai mandung Iku mudani Iku wadakot mudani apa musna Iku wadakot mudani apa musna Wadakoha Kelawan kaya mudani ni ardul mahbubah Wadakoha kelawan kaya mudani ni ardul mahbubah Wala ardul lahorana bumi Iku ada pola, iku pola nyukulakan jajanganan. Apa ardun iku pola nyukulakan jajanganan. Apa ardun iku pola kelawan kaya nyukulakan jajanganan. Emang mahbubah kelawan kaya nyukulakan jajanganan. Ardul mahbubah. Mari kita contoh tu wadakot. Wadakot itu kan fiil yang fiilnya berupa isim doh. Domir, nah fa'il nah berupa domir mu'anah di situ mah pas diberi apa diberi tak. Tapi untuk yang berikutnya mana? Wala ardun abqala, abqala itu kalimat fi. Karena fa'ilnya domir yang kembali kepada ardun berarti fa'ilnya abqala itu adalah isim domir mu'anah. Nah jadi mau mah kudune dikasih tak. Jika fa'il yang berupa isim domir mu'anah, domir mutasil mu'anah maka fi'il wajib diberi tapi di sini makotu zaku ta'utaknya malah ibu ibu orang apakola ada taknya tidak tidak ada itu maksusun di syi'ri hanya ada di dalam syi'ri wa ta'uma wa ta'uma jamin jiwa sertane fa'il jamak siwa salimi saliyane mudzakkar saliyane kang selamat siwa salimi saliyane kang selamat min mudzakkar saki mudzakkar min mudzakkar saki mudzakkar iku kata kaya ta ma ihdan labin serta salah sijine ma ihdan labin serta salah sijine fi'il kang den isnadakan maring fa'il zahir mu'annas wa'iro hakeki panjang banget tangkaya mukrode lapad labi nyatanya labin nasib lagi ma'ihda labin seretan tetap seretan salah si jine fi'il
kandang isnadakan maring parzohir manas wero haketi kang kaya muprode lapas labirnya tanih labiratun walhad pulang tengah buang tak pinikmal fatatu inggalam lapas nikmal fatatu iku istazanu bilang-bilang bagus sopo ulama alasan apa li anak kosdal jinsi karena saat menajak jenis pihi ilmi malfata suiku bayinun pertela opo kosdal jinsi iza usmi dan alikane dan sediakan iza usmi dan alikane dan sediakan opo alfilu kalimat fiil opo alfilu kalimat fiil ila jamin marin jamak ketika fiil disandarkan kepada fa'il yang berupa jamak fa'il ma'ayakuna maka anakalane yenta anakopo jamak maka anakalane yenta anakopo jamikun jamak salamat ini muzakarin jamak muzakar salim awla atal dudu jamak muzakar salim ya. Ketika fa'il itu berupa jamak, maka tafsir mungkin jamaknya jamak mudzakkar salim aula atau mungkin juga selain jamak mudzakkar salim. Fa'in kana maka lamunana opo jamak iku jamak salamatin li mudzakkari jamak mudzakkar salim. Lamun jamakna teh jamak mudzakkar salim lam yajuz maka ora wenang. Lam yajun maka ora unang opo iktiron nulfili babarangane fiil opo iktiron nulfili babarangane fiil bisa iklaman ta ketika fa'il yang berupa jamak muzakkar salim maka fiil tidak boleh disertai lam yajun iktiron nulfili bisa maka tidak boleh iktiron nulfili bersama anak kalimat fi'il dari kelawan tak jadi fi'il ini keterangan kok dan qoma zaiduna upata kula mamang ucap sapa qoma zaiduna qoma ngadeg sapa zaiduna pira-pira zaid mana fi'il oh mana fi'il oh zaiduna berupa naon tak berupa jamak fa'ilnya berupa jamak muzakkar salimah maka jangan diberi takdir dan tanda itu ciri perempuan barang iman muzakkar jamak yang muzakkar boleh tidak dikasih tak walaupun yajuzu lan ora wenang opo komat lapas komat tidak boleh dikasih tak menjadi komat nggak boleh itu ada kata jamaknya jamak muzakkar salimah wa ilam yakun lalam orang opo jama ikut jama salamatin jama selamat di muzakarin kade muzakar. Nah kalau jamaknya selain jama muzakar salim, mana contohnya selain jama muzakar salim teh? Biarkan kelawan jengkaan opo jama ikut jama taksirin di muzakar jama taksir muzakar. Seperti jama nanti berupa jama taksir. Karijal kainafat arijal arijal ini adalah jama tak rojulun rojulani jamaknya rijal biro-biro wong lanang nah, maka menangkan bang rijal mak serasa mendapatkan 100 laki-laki karena PLN bisa karena kelahiran bisa karena masak bisa ngolder ini bisa ya ngolder baik bisa pakai ngolder kamu dan tidak ada yang mati bisa hidup lagi apalagi dirimu awli mu'anasin atau jangan taksir yang mu'anas mana kalau bunuh di kaya piro kalah pada bunuh deh piro-piro yang gitu awal jangan salamat ini mu'anas atau jangan mu'anas salim mana contohnya kalau hindati kaya apa hindatunah
ketika jamakna selain jamak muzakkar salim terutama jamakna berupa jamak taksir atau berupa jamak muannatsa maka jaza ma kawana opo isbat ta na tepakeun ta wahad ulang buang urang deui ketika jamaknya berupa jamak muzakkar salim maka tidak boleh diberi ketika jamaknya selain jamak muzakkar salim seperti berupa jamak takdir atau jamak mu'anas jamak perempuan maka boleh dua wajah ismatu ta'i wahai buha boleh menetapkan tak boleh juga dua kataku maka ucap zopo siraqo ma'arrijalu mana fa'il? Arrijalu berupa jamak takdir berarti jamak yang selain mudahkan boleh itu pakai tanpa tak koma atau pakai paketa menjadi komat ya boleh paketa boleh tidak paketa Bismillahirrahmanirrahim wa koma lana dan sopal hunudu piro piro neng hidun wa komat lana dan sopal hunudu piro piro neng hidun mana fa'il al hunudu fa'ilnya berupa jamak taksir maka kalau berupa jamak taksir mah fi'ilnya boleh dua macam boleh koma boleh komat boleh koma al hunudu bukan boleh koma komat dan siapa hindatu wa komat al hindatu mana fa'il al hindatu itu namanya jamak jamaknya apa mana kali waktu lu maju ni abita wa alim nasinda ini jamu tadi siloni waktu lu maju ni abita wa alim maju ketika fa'ilnya berupa jamak muannats salim maka fi'il boleh dua isbatu ta' boleh pakai ta' wahan buha boleh membuang ta' jadi boleh koma al-hindatu boleh koma al-hindatu fa'isbatu ta' maka utah bila terpakai ta' lalu pakai ta' iku li ta'aw wulihai karena dan ta' ikulit ta'awuli karena dan ta'awuli fa'il bil jama'ati kelawan lafaz jama'ah lamun maketa maka ta'wilna nakdirkan lafaz jama'ah jadi koma al-hunudu eh komat al-hunud eh komat jama'atul hunud nah kita coba mulai apa kalau kalau apa menggunakan ta' maka menakdirkan lafaz jama'ah wahai buhalan uteng ngabuang ta ikulit ta'uli ikana dan ta'wile fa'il ikulit ta'uli ikana dan ta'wile fa'il biljami kelawan lapar jami kalau tanpa ta maka ta'wilna jam'ul koma al-hunud ay jam'ul wah syarolan isyara musyani bihkoli kata iman idal labin ila anata'a marin satu meneta majami taksiro jami salamah al-manasiku katai kaya deneta ma'ad dohiril majazi serta nefail isim dohir ma'ad dohir serta nefail isim dohir al-majazi al-tamajazi al-majazi tansikah majazi ma'anase kalabi natin kalapan labi atin kamata kurupaya oleh nandika ucap sahabatira kusiro al-labun al-labi natu kusiro dan kecawa al-labi natu bata mantah waku syirat landen pecah apa Allah binatu bata mentah nah, itu lapan Allah binatu itu namanya fa'il yang berupa mu'anas yang majazi labinatnya mu'anas tapi mu'anasnya yang majazi nah ketika fa'ilnya berupa mu'anas majazi fi'ilnya boleh dikasih tak jadi kusirot boleh juga tanpa tak jadi kusirot tak perlu mengucap jokoh syirat komar rijalu wa komar arrijalu tak itu wakadali kalan kaya mengkonon komari jelu ma'abak ima utai sekarang barang takon dan makan dingin okoma
kuasa ronusa ni bubi kaulihi walhar bubi ni manfaatati ila akil beri isyara ila anong marisa temene kelakuan iku ya jujunang iku ya jujunang bini mailah berdima wakwatiha iza kelana nalikanana sopoko faiwa pada lima iku mu'anasan mu'anas opo isbatutan tepangan tawahat wala nabuangta wa ingkan lan senajan ana profaiku mu prodan mana sakikan patroni mal maratu indone mana iku sebagus bagus ya sapa al maratu wadon hindu utawa neng hindu nafir jadi kia maksudna ia judu fi nikma wa akhwatiha ketika fiilnya berupa nikmah dan kawan-kawannya nikmah yang bisa. Nah, iza kana fa'iluhan mu'anasa, ketika fa'ilnya nikmah, itu berupa fa'il yang mu'anas. Berarti, lapan nikmah dan kawan-kawannya. Ketika diberi fa'il berupa mu'anas, seperti mana contohnya? Nikmah al-mar'atu. Mana fa'ilnya? Al-mar'atu. Fa'ilnya nikmah berupa mu'anas. Iza kana fa'iluhan mu'anas. Ketika fa'ilnya berupa lapan mu'anas, maka boleh isbatu tak boleh memakai tak bil ni'mat, boleh juga harbuha membuang tak. Walaupun wa'ika namu perundang mu'anasan hakikat, walaupun mu'anasan mu'anas hakiki ya, seperti mana ni'mat al-mar'atu hidun, boleh ni'matil mar'atu hid ni'mat al-mar'atu mana fa'ilnya al-mar rupanya nikmah adalah lapan al-mar'ah, lapan mu'anas. Maka nikmahnya boleh pakai tak, boleh tanpa tak. Wa inama jazalan anipasin unang opo zalika mongkon-mongkon harbu tak. Kenapa? Itu boleh tanpa tak, padahal fa'ilnya mu'anas. Lianna fa'ilah karena saat temani fa'ilah nikmah. Lianna fa'ilah karena saat temani fa'ilah nikmah. Iku maksudun dan sejak bihi kelawan fa'il iku maksudun dan sejak bihi kelawan fa'il opo istighraful jinsi mentekakan jenis opo istighraful jinsi mentekakan jenis paumi amaka dan lakuakan opo amil mu'amalah terjamin taksir kelawan kaya dan lakuakan jamak taksir. Kenapa senang pakai boleh tanpa tak? Karena fa'ilah tadi maksud istighraful jinsi menghabiskan jenis sehingga dia diperlakukan seperti jamak tak. Akhir lila pada boleh bertapan tak dan boleh membuang tak. Fi jawaji isbati tak dalam menang tetapkan tawahan jalan membuang kali sibhihi karena dan serupa karena fa'il. Karena dan serupa karena fa'il bi kelawan jamak taksir fi anal maksudat ingal satu menekan dan maksud bi kelawan fa'il kemuta'adi dulu bi bilangan wa makna kaulilan uti mana pengenikan dan musib istasan iku anal hasbar satu menengah buang fi hadza ingal bikin ni'mal fata fi hadza ingal bikin ni'mal fata tu wa huwa utai hadza iku hasanun bagus. Jadi nggak buang dianggap bagus, tetapi menetapkan lebih bagus. Jadi gak pernah kira fa'ilnya lapan nikmah yang berupa mu'anas itu dianggap bagus bila tanpa memakai tak. Dianggap bagus bila kita mengucapkan ni'mah al-mar'atu hindun tanpa tak. Itu dianggap bagus dan membuang tak nanti. Tapi kalau diberi tak itu lebih bagus. Ini bagus tapi kalau memakai tak lebih bagus lagi. Walakin ya isbatulah tetapi ini utina tepatan tak menjadi tulisnya ni'mat al-mar'atu hindun gitu. Menjadi ni'mat al-mar'atu hindun, ni'mat al-mar'atu hindun. Walakin ya isbatulah tetapi ini utina tepatan dikuasaan lebih bagus menurutin bangsa ke wal aslulang utai hukum asal fil fa'il ini dalam fa'il wa yata sila yata iti sol opo fa'il kelawan fi'il iku ayata sila yata tetemu opo fa'il kelawan opo fi'il kelawan opo fa'il kelawan fi'il hukum asal
bagi fa'il adalah bertemu langsung dengan fi'il. Jadi fi'il langsung fa'il. Wala aslu lanu tayukum asal fil maquli dalam maqul. Fil maquli dalam maqul iku ayat fa'ila yang tak bisa opo maqul ayat anil fi'li. Iku ayat fa'ila yang tak bisa opo maqul ayat anil fi'li. Sedangkan ayat maqul mah itu terpisah dari fiilnya, jadi jangan bersambung, jangan bertemu langsung. Maful ma'ruf terpisah, namun fa'il mah hukum asalnya bersambung atau ittisal langsung dengan fiilnya. Tapi waqad juga ulan terkadang dan tekaakan, waqad juga ulan terkadang dan tekaakan apa bihilafil asli sulayane hukum asal. Tapi kadang-kadang tidak menggunakan hukum asal. Jadi mau dibaik fi'il dulu, baru kemudian fa'il, baru kemudian maf. Jadi maf'ulnya terpisah dari fi'ilnya. Kalau fa'il bersambung, bertemu langsung dengan fi'il itu hukum asal. Namun waqad yuja'u bi khilafil asli, kadang tidak menggunakan hukum asal, kadang tidak sesuai dengan hukum asal. Oleh karena itu waqad yaji lan terkadang teka awal makul makul, lan terkadang teka awal makul makul qoblal fi'li sadurunge fi'il, terkadang makul datang sebelum fi'il. Berarti itu tidak sesuai dengan hukum asal. Ada kurma fi'il dulu panggilannya tetap makul nomor ketiga, fi'il nomor pertama, fa'il nomor kedua, makul nomor ketiga. Tiba-tiba makul malah berada di nomor pertama. Mendahului fi'il malah ya. Jadi maf'ul dulu baru kemudian fi'il. Waqad ya'til maf'ul qoblal, bahkan terkadang maf'ul ia mendahului kepada fi'il. Jelas ini namanya tidak sesuai dengan hukum asal. Dan menurut hukum asal mah fi'il kahiji, fa'il kedua, maf'ul ketiga. Hari ini maf'ul pertama, fi'il kedua. Al aslu utawi hukum asal iku ayal ya yen tak ngiring-ngiringi opal fa'il fa'il al filah ing kalimat fi'il. Menurut hukum asal fa'il teh kudu jatuh syabadane fi'il. Jadi fi'il dikit baru kemudian fa'il gitu kan. Min wa'ili ayat silah saking yang liana yen tak misah, saking liana yen tak misah bainahu antarane fa'il wa bainal fi'li lan antane fi'il apa fa'ilun tak misah. Jadi nyambung, tidak ada yang memisah antara fi'il dengan fa'il. Li anahu kana satamane kelak li anahu kana satamane fa'il iku kal juzi kaya dene bagian atau juz min saking fi'il. Karena fa'il itu bagikan bagian daripada fi'il. Lamun diumpamakan jelma mah yang namanya fa'il bagikan tangan bagi manusia, itu bagian juz ataupun bagi bagian itu. Nah, jadi karena fa'il merupakan juz dari fi'il, maka fa'il harus bersambung dengan fi'il. Maksud bersambungnya tidak ada yang memisah. Tapi walaki walidzalika, ya walidzalika lantana mengkonon-mengkonon, lantana mengkonon-mengkonon kal juz'in minhu yuskanu dan sukunakan, yusanu dan sukunakan lakukan fa'il opo akhirul fi'il, akhir fi'il. Oleh karena itu maka akhir kalimat fi'il suka disukunkan. Ingka nalamun ana opo fa'il iku domirul mutakalim au mukhatab, berupa domir mutakalim atau domir mukhatab. Mana contohnya dorob tu dorob tak, kita fi'il bertemu dengan fa'il yang berupa domir mutakalim, maka dia disukunkan. Dorob tu dorob tak, gitu. Karena dia amat ketujuh dorob disukunkan. Karena kalau dibaca berharta itu orang Arab tidak suka, ada 40 nuli-nuli berharta semua, itu orang Arab tidak suka. Jadi kalau ada huruf yang nuli-nuli ya, maka yang ketiganya harus disukunkan. Wa'in nama sanangulan ang pasti nyukunakan sapa ulama hu in akhirul fi'li.
Wa inna masakan kang pasinan menggunakan siapa ulama huni akhir fi'il. Kenapa itu akhir fi'il disebutkan ketika bertemu dengan mutakalim? Kalau hada tawali arba'i mutaharrikatin, karena sengit nuli-nuline papat biro-biro huruf kang berharokat. Karena sengit nuli-nuline papat biro-biro huruf kang berharokat. Wau utawi wong Arabi punya nama yang berhuna angin pasien sengit sepuluh wong Arab. Zalika mengkon-mengkonan tawali arba'in matahari kan. Orang Arab bisanya benci ada empat huruf yang terus-terusan berharkat. Ini andai kata fil kalimatil wahidah. Andai kata berada dalam satu kali kalimat. Jadi satu kalimat. Padahal makan urat kenapa zalika mengkon-mengkonan. Apa zalika mengkonon-mengkonon padahal maka rupakan apa zalika mengkonon-mengkonon kau hata tawali al-fa'il mutahrika ala an-al-fa'il lagi nyata sesuatu mulai fa'il maaf pilih serta yang pilih fa'il itu kalimat il wahidah seperti satu kali kalimat nanti wala asmalan utai hukum asal bil makuli inggal makul sedangkan hukum asal pada makul mah harus terpisah dari fi'il. Fi'il ayat fi'il kahiji fa'il kedua makul maka di kita di terpisah iku ayat pasal ayat tak bisa apa makul minal fi'il saking fi'il di ayat tak akhir kelawan yang tak akhir apa makul si makul maka di akhir kan pandiri wa si makul mada lama di rumah hitung-hitung pembantu gitu ya jadi pang tapi ya kucing ada di dapur pang pojok nada ada nanti jadi kucing ada si onyeng gitu ya. Jadi si oyer gitu kan. Bi ayata koro kelawan yang tak akhir opo makul anil fa'il saking fa'il si makul makul di akhir ke kudu akhir daripada fa'il nak dan fa'il nomor dua jadi makul makul di akhir ke nomor tilu dan wayan nuntulan menang opo tak dimu dinginakan makul tapi boleh si makul di dahulu rukan mendahului alal fa'ili atas fa'il menang kadang-kadang si makul mendahului fa'il in khola lamun sabit apa makul ni masakin barang saya rukan basang nutur musuh ibu iman patahul makan ucap sopoh silam dorobah zaidan amrun dorobah parantos nenggel zaidan kamang zaid sopoh amrun amat mana fi'il dorobah mana makul zaidan mana fa'il amaru kata makul mendahului fa'ilnya mendahului fa'ilnya kita makan kumar dulu ini malah di akhir berarti si makul mendahului fa'ilnya boleh tidak boleh wahai itu tadi wahadalan utawikikum wahadalan utawikia juzu ikum makna kauli makna pengadikan yang musyarif wakon yuja ubi hilafil asli terkadang tidak sesuai dengan hukum asal terkadang makul datang sebelum fa'ilnya berarti tidak sesuai dengan hukum asal dan hukum asal mas 1, 2, 3 hari 5 kalau mas 1, 3 2 tidak sesuai dengan hukum asal kayak 212 pendatawil sablam itu tidak sesuai dengan hukum asal yang betul 234 jihab nah itu sesuai dengan hukum asal kalau 212 tidak sesuai dengan hukum asal yang betul 234 itu karena kodenya rokok jihab su rokok jihab su rokok jihab su rokok jihab su 234 235 234 hebat itu 2 subuh 3 maghrib 4 asar isya ulangi maning secara asal mah 1 2 3 fiil fa'il makhul tapi kadang-kadang qad yuja wa bi filafil asli terkadang tidak sesuai dengan hukum asal 1 3 2 kadang-kadang makhul mendahului fa'il. Seperti tadi contoh nama-nama Doroba Zaira Soko Amrun. Terus kita pilih namanya Doroba Zaira. Ayo lihat Doroba Zaira. Ayo lihat kita Doroba Zaira Amrun. Mana fi'il? Doroba
Jadi doroba Zaidan Rasul. Kuruna 1 2 3 jadi 1 3 2. Oh, dia jauh di filafil. Dan tidak sesuai dengan apa? Mari. Oh, ada mata ini yang dicuci ke mana? Kau di mana pengalihan emosinya kuat kau dijauh di filafil asli. Wa asyara lan isyara sapa musani bi qaulihi kelawan pengadikan yang musani bapak wa qodiya bil maqbulu qabla fil rupane da wa qodiya bil maqbulu qabla fil apa ya terkadang datang si maqbul teh qabla fil sebelum ini bukan 1 3 2 tapi apa 3 1 2 ini mau sudah satu di maqbul panggil pahalana ngalungan saya di rumah, di rumah, kira ketik mau tip mau anak, hari ulang mau amin, ini waktu dia jil makul kobral, ini terkadang si makul datang bahkan sebelum, bukan 1 3 dua lagi ini membahas tiga dua boleh nggak apa-apa ila anal makula mari isara ila anal makula mari sata menai makul iku kon ya takon damu terkadang andi ini apa makul alal fili ngatas sepi si makul teh lain mayunan fa'il bahkan sampai mendahului fi wajan tahadalan ikulan ikulan iku tetap di dalam sangnya salah iki ya takon damu alal fili wa'lan kata ikut tetap ilang sangi sore hadha iki kodya takodamu kismani utawi rong rumah ahad rumah utawi salah suhinya kismani ikuma barang yang dibukang wajib opotah dimudina tenma ini terbagi dua makul yang mendahului fiilnya terbagi dua satu maya jibu takdir satu justru yang wajib didahulukan wadali kalang uti mengkon-mengkonon maya jibu iku kama izakana kaya oleh nalikannya anak opa makulu makul iku isma syarati isim syarat seperti ketika makul teh berupa isim syarat etama makasih makul justru wajib didahulukan. Mana contohnya ayat tadri pasti ayat indi-indi ayat indi-indi wong tadri mukul sopo jil adri maka mukul sopo insun kata ayat berupa makul berupa isim syarat tetapi justru wajib didahulukan atau makul nanti berupa isim istifham menjadi contoh nahu ayat rojulin dorota ayah rojulin indi-indi wong lanang dimana anak berdata ayah rojulin indi-indi wong lanang dorob tak mukul sopan kira laki-laki mana yang kau pukul mana makul ayah ayah isim-isim nah ayah isim-isim hampir termasuk sedulur kalam lapat arwaji berada yang berada di permulaan kalam maka ketika makul berupa isim istifham si makul wajib didahulukan. Au domiran munfasilan atau domir munfasil lawata akhorolam lawata akhorol kang lamun akhir opo domir lazimah maka wajib opo istisoluhu mutasile domir atau karena domirnya berupa domir munfasil supaya jadi domir munfasil gitu contohnya mana iya karena aku kita iya karena aku iya kak wajib didahulukan supaya jadi domir munfasil kalau uhiro maka lamun den akhirakan opal makul karena lamun makuna diakhirkan iya kak lamun diakhirkan menjadi nak buruka lazimah maka wajib opal istisoluh mutasile domir wakana lah kaya dan siapakah apa nak buruka lambat nak buruka
payah ibu mah kawajib bahwa tadi mungkin akan makbul itu nabi atau lika berbeda dengan ucapan kira adirham iya hu atau itu kas payah nahu maka satu menek kelakuan ikula ya ibu orang wajib apa tadi mu iya hu dingin akan lapat iya hu li anaka karena satu menek kira ibu lau akhor tak mengakhirakan sopoh kira hu iya hu ibu lau akhor tak mengakhirakan sopoh kira iya hu iya hu saja maka yakin oleh apa itu solo mutasile iyahu apa itu solo mutasile iyahu an bisolulan mutasile iyahu alam yang atas sebarang tak ada maka amis bingil apa mafi babil mubarak fakun tamaka anak sopoh sirai kutaku lu ucap sopoh sirai ikutaku lu ucap sopoh sirai jiramu apa itu kaku apa itu kak iyahu wasani lalu teka kapedo nek mampu yang dahulukan yang kedua iku mabarang ya juju kangunan ya juju kangunan opo takdimu dinginakan ma opo takdimu dinginakan ma watahir ulang akhirakan mampu yang didahulukan itu terbagi dua, satu yang wajib didahulukan nomor ayat nomor kedua sekarang yang sekedar boleh didahulukan mana contohnya doroba Zaidun Amron doroba mukul doroba Zaidun Zaid Amron Imas Amar mana fiil mana fa'il mana makul oleh yang mampu didahulukan menjadi Amron doroba Zaidun wahilang akhirakan doroba sirah al-makulah ikmakul ilang sun lamun dan udeni opolak fiil tiba ilang sun Kuziro terkecilah modern moderni awalah berjun, awal atau ada simpan awal fail fail, atau ada simpan awal fail fail ramun hafir alek tanpa dan ringkas. Nah akhir makula apanya? Tadi kan makul boleh didahulukan, bahkan ada yang wajib. Sekarang mah justru wa akhir makul wajib di akhirkan. Jadi wajib mengikuti rumus 1, 2, 3 akhir dan makul. Nah, in lafsun hudir ada kata khawatir jadi il. Ya jibu wajib apotak timul faili diinginkan fa'il alal makuli ngariah dan ingatan saya makul wajib fa'il dulu baru kemudian makul jadi makulnya wajib di akhir iza khifa nalikan dan khawatir opo iltiba su'ahadima iltiba salah sujine fa'ila opo iltiba su'ahadima apa iltiba salah sujine fa'ila lamun khawatir terjadi iltibas antara fa'il dengan makul maka wajib si makul di akhir dilakori kelawan kang one kama iza kopia kaya oleh narikane samar kaya oleh narikane samar rupa ikrobu ikrob seperti ketika ikrobnya samar atau mukodar bihima inggalam fa'ilan makul bihima apa ya inggalam fa'ilan makul walang tujan dan ora dentemu walang tujan dan ora dentemu apa korena dan korena dan tidak ditemukan korena tupayu nukam mertelakan apa korena tupayu nukam mertelakan apa korena alfaila infail minal makul sakit makul tadi lima wayah nasib makisi makul wajib di akhir kan ketika khawatir terjadi seperti ketika ilmunya mukoda atau sama dan tidak ada kori yang menjelaskan mana fa'il mana mal contohnya doroba Musa Isa doroba doroba mukul sopo Musa Musa Isa Isa coba siapa yang jadi fa'il sini Musa mana yang jadi makul Isa itu siapa pelaku Musa siapa objek Isa nah gitu kan yang jadi pelaku Musa nah murid tengah Isa coba kalau dibalik jadi doroba Isa Musa nanti akan terjadi ilti nanti orang akan menyangka yang memukul justru Isa nah kalau mau diisi yang di depan dikedepankan mah tuh gitu ya
Paya jibu mangkawan di bopo kaum Musa anak lapan Musa ibu failan lapan wa Isa lan ana opo lapan Isa ibu makulan wa hadza la utawi ki wajib taqdimul fa'il al maf'ul idza fi lafzun wa hadza la utawi ki wajib taqdimul fa'il al maf'ul iku madzhabul jumhuri madzhab jumhur ulama saya teten nu teten madzhabna jumhur ulama wa jazal lawan anggapan sapa badung sebagian ulama taqdimul maf'ul intinya kan maf'ul fi hadzi fi hadza ila fiki Bihaza yang bikin doa Musa Isa wana wihila umpamana haza tapi menurut sebagian ulama boleh mendahulukan makul dalam contoh doa Musa Isa. Wa qala ngandika sapa ba'duhum dan orang dan sebagian ulama berkata li'anal aruba karena satemne wong arab iku laha iku tetep kadwe wong arab gordun utai tujuan karena orang Arab itu kadang-kadang punya tujuan untuk justru untuk menyamarkan filirbasi dalam menyamarkan gitu. Menang jenak doroba Musa Isa, Isanya ditahulukan oleh doroba Isa Musa karena memang orang Arab itu kadang-kadang punya tujuan tertentu yaitu tujuan menyamarkan kamalah kaya oleh ikut tetap pada orang Arab gordul utali tujuan kita bini kita mertelakan. Nah pada wajah tak makan alikan nemo sopo siram korinan tamin korinan balik dari kan diluhur tadi andai kata tidak ada korinan mah tidak boleh ya tidak boleh mendahulukan maful yang menimbulkan ilti andai kata tidak ada kumaha namun ayah korinan ya ada korinan tak pada wajah tak makan alikan nemo sopo siram korinan tamin korena lamun ayah mah korena tu bayino kang mertelakan apa korena alfa ila infa yunal makul jaza maka unang jaza maka unang apa takdimun makuli diinakan makul wa takhiruhu langahirakan makul sekali jadi lamun mata timbul ke iltibas maka wajib di makul di akhir andai kata tidak ada korena seperti doba-doba Musa Isa itu kan irobnya semua irob mukodat tidak tahu mana fa'il mana maf'ul yang kita tahu fa'il itu ada yang apa yang dahulu itu ada apa fa'il maka dalam contoh doba Musa Isa wajib maf'ul di akhir ya gitu tapi namun ayat korena mah maka boleh si maful di jauh. Mana contohnya akala Musa al kamisro akala mangan sopo Musa Musa al kamisro ing jambu kelutuk. Eh, perhatikan dan Musa irohnya mokodar atau zohir. Mokodar alamatnya mokodar. Al kamisro irohnya zohir atau mokodar. Mokodar sama-sama irohnya sama kan. Nah tapi di sini mah boleh. Walaupun sama-sama irobnya sama, boleh si makul didahulukan. Karena apa? Ada korek? Apa? Karena ada korek yang menjelaskan mana koreknya? Pasti orang langsung paham bahwa yang makan mah pasti Musa, yang dimakan pasti jambu kelutuk. Jadi alam Musa pasti dianggap sebagai objek, Musa pasti dijadikan sebagai subjek. Nah, coba kita balik bahasa menjadi akala al kamisro Musa. Mana yang jadi fa'il coba? Musa. Ada yang jadi fa'il memu? Musa. Mana yang jadi fa'il al kamisro ya? Gak mungkin kan al kamis akala mangan opo al kamisro. Mungkin gak opo al kamisro jambu kelutuk Musa'in Musa mungkin gak? Gak mungkin ya. Jadi pasti al kamisro masa aja ditaruh di depan pasti dijadikan sebagai wahan dalam utawi kita mana kau lihat mana pengadilan yang mudah faham ilmu pula ilah senudir wahana kau lihat utawi mana pengadilan yang mudah ini pun mirol fa'il kaya munasir iku anahu saja menek kelakuan iku ya diwajib itu oleh mali opotan timul fa'il ingin akan fa'il nomor kedua wajib fa'il didahulukan ma'ak makul wajib ya wakil makul dan ngahirakan makul ida karena nalikan ya anak opal fa'il fa'ilai ikut domiron bo'ol ikut domiron
Dohir wero mahir kang ora dering ketika fa'ilna berupa domir yang tidak diringkas maka fa'il wajib didahul. Dorob itu Zaidan, dorob itu mukul sopoin sun Zaidan ing. Ayo bareng-bareng mana fi'il, dorob mana fa'ilna itu mana makulna. Nah, fa'ilnya berupa domir itu yang tidak diringkas. Ada makna hanya enggak di situ enggak ada kan? Tidak ada, tidak ada makna hanya berarti tidak diringkas. Karena makna dorobtu zaidan maknanya adalah saya memukul Zaid. Tidak ada makna hanya enggak? Tidak. Berarti tidak ada makna maksud, tidak ada makna ringkas. Nah, ketika tidak diringkas maka hajifah harus didahului dorobtu zaidan. Simpul pertanyaan bagaimana kalau padanya diringkas? Baikana maka lamun ana opo fa'il iku domiron berupa domir masyurun kanden ringkas. Lamun fa'ilna berupa domir yang diringkas, diringkasnya menunjukkan makna hanya gitu ya. Maka wajaba maka wajib. Lamun diringkas masih fa'il wajaba maka wajib opo ta'ilu mahirkan fa'il. Lamun fa'il dari ringkas mah maka si fa'il wajib di akhir. Mana contohnya? Madorobar Zaidan ilah anak orang mukul ing Zaid sopok ilah anak angin. Tidak ada yang memukul kepada si Zaid kecuali hanya saya. Tuh, jadi yang memukulnya hanya siapa? Saya. Hanya saya, berarti saya diringkas. Fa'il itu diringkas. Ketika fa'ilnya diringkas maka fa'il harus di akhir. Kalau tidak diringkas maka fa'il harus di dahul. Seperti Dorobtu Zaid tidak diringkas maka fa'il wajib didahulukan. Tapi kalau fa'ilna diringkas mah wajib takhiruhu, wajib si fa'il di akhir. Seperti contoh madoba zaida illa, artinya tidak ada yang memukul kepada manggil kecuali hanya jadi yang memukul si Khalid memukul tidak? Tidak. Si Bakar memukul tidak? Tidak ada kecuali saya. Berarti sayanya diringkas. Saya. Nah, ketika fa'ilnya diringkas, maka fa'il wajib di akhir. Ketika tidak diringkas, maka fa'il wajib di dahulukan.